pertama channel kesayangan Anda di Tukang Limpa dan Nyarit. Untuk kesempatan kali ini kita berkunjung ke Pasar Kambing Pon Pulaan Jaken, Kabupaten Pati. Kita lihat-lihat untuk update harga di Pasar Kambing Pon Pulaan Jaken kali ini. Untuk kambingnya bisa dilihat di sebelah sini. Untuk pasar kambingnya bersebelahan dengan pasar sapi, berbarengan. Jadi untuk setiap hari pon itu ada pasaran pasar sapi dan pasar kambing. Ono Mas? Apa jenenge? Budi tukang nimpal dan ngarit. Budi tukang nimpal dan ngarit. Kita lihat-lihat bawa kambing Mas. Bawa kambing. Mas Payu. Masnya ini kambingnya udah laku di rumah. Gemuk-gemuk sapinya. Kok sapinya, kambingnya? Gede-gede nih lor kambingnya. Mantap. Tuh ada bapaknya yang lagi nawarin kambingnya. Pinten niku Pak? Harga berapa ini? 3 juta. Oh, 3 juta ini. Agak silau ya. Ini bapaknya minta 3 juta. Kita lihat lagi sebelah sana. Kita lihat-lihat, Lur. Masih banyak. Wih, ini ada yang besar ini. Ya yang gede. Gemuk. Gemuk kambingnya. Ini yang punya mana ini yang punya? Kita tanya nanti. Berpacing nih gede. Piro iki lho? Wis 5000. Ini minta harga 5 juta, Lur. Weh, mantap. Badannya gemuk ini. Kita pejet sebelah sini. Badannya gemuk. Ini ada juga yang kecil. Sencile piro, Lek? Sir. 4,5 ini minta setengah, ini minta 5 juta. Yo marem sing gede ya. Marem sing gede ya nek 5 juta iki papa setengah. Wah, marem ini lho, Lur, 5 juta. Aku 5,5 loro. Minta 5 juta. Lorona 5,5. Ini 2 ekor 5,5 hitam sama yang putih. Putih iki, Dik. 3,5. Iki karo iki 5,5. Oh, yang hitam sama yang putih itu 5,5. Yang ini 3,5. Bagi teman-teman yang mencari hewan-hewan kurban bisa datang langsung ke Pasar Pon Pulaan Jaken yang buka setiap hari pon pasaran Jawa. Untuk harganya bervariasi. Kita lihat-lihat lagi sebelah sana. Wah, rata-rata itu di angka 2,5 dan 3 juta lho kebanyakan untuk harga kambing-kambingnya. Ini ada yang gemuk-gemuk ini kambingnya. Ini kambingnya gemuk ini. Pira nggo wedhus pira, Dek? 5. 5 ndi kabeh? Update harga. Punyanya bapak siapa ini? Kalih bapak sinten? Rusdi. Bapak Rusdi bawa 5 kambing, Lur. Sing pundi mau niki, Pak? Niki pinten niki? 4 juta. Yang ini? 4 juta. 4 juta. Terus yang ini? Enggak punyanya ya. Berarti yang 2 ekor yang sini. Terus sama yang sana? 3 ekor di sana.
lumpuk eko pironan kok pak? Sama 4 jutaan, ayo kita lihat yang sana lho, 4 jutaan punyanya Bapak Rosdi ya. Yang pundi pak jenengan? Kaliori. Kaliori, Bapak Rosdi dari Kaliori. Ini sapi, kok sapi lho, kambingnya gemuk-gemuk. Nah ini 4 jutaan. Oh gemuk, 5 juta ini? 4 jutaan ini ya. Wah gemuk-gemuk lor untuk kambingnya Pak Rosdi ini. Pak Rosdi ini kambingnya gemuk-gemuk. Kalau ada yang mau beli di rumah bisa datang ke rumah ya Pak ya. Alamatnya mana Pak? Kaliori. Alamatnya Pak Rosdi Kaliori. Udah banyak yang kenal ya Pak. Kalau tanya Pak Rosdi bakul kambing gitu. Desa Menteseh Kaliori ya. Oke, Bapak Rosdi Desa Menteseh Kaliori. Jadi bagi teman-teman yang berminat cari-cari kambing-kambing korban bisa datang langsung juga ke tempatnya Bapak Rosdi Desa Menteseh Kaliori. Rembang loh rekodnya. Rembang ya. Gemuk-gemuk ini kambingnya. Mantep ini. Mantep ini kalau buat korbanan. Ini masuknya jenis kambing apa ini Pak? Etawa. Etawa ya, masuknya jenis kambing etawa ini menurut Bapak Rosdi. Oke, kita tinggal dulu buat kambingnya Bapak Rosdi. Terima kasih ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini ada kambing gede lagi ini. Wah, gemuk-gemuk ini saat ini kambingnya lho. Pinten niki Pak? 4 lebih. Kali Bapak sinten? Bapak Agus. Nggih. Sama Bapak Agus ini bawa kambing 4 juta lebih. Minta 4 juta lebih. Kita lanjut lagi. Banyak ini pilihannya, Lur. Yang sebelah sini kambingnya kecil-kecil, mungkin untuk di piara lagi. Dan sebelah kiri kambing kecil-kecil untuk dipelihara lagi nih kemungkinan. Masuk YouTube Pak? Betul kambing Pak di tengah. Yang mana Pak kambingnya? Kalih Bapak sinten? Pak Jupri. Kalih Bapak Jupri. Dengan Bapak Jupri lor. Bapaknya ini bawa kambing juga. Kita lihat-lihat buat kambingnya Bapak Jupri. Wah ini kambingnya Bapak Jupri ya. Ditawarkan dengan harga berapa ini Pak? 3.000. Ini 3.000. Bawa satu ekor saja Pak? Tapi 6 tadi. 6 udah pada laku ya, tinggal satu tinggal ekor dua, tinggal dua. Yang satu mana? Sama tadi. Oh yang satu sebelah sana. Ini tapi, ditawarkan dengan harga 3 juta ya Pak ya. Tapi kakinya agak sakit tuh kakinya Pak, kenapa? Ini ditawarkan dengan harga 3.000. Ini udah layak korban apa belum ini Pak? Ayo udah Pak Andes itu. Udah layak korban ya Pak ya. Ini udah cocok buat korban. Bagi teman-teman yang membutuhkan kambing-kambing korban bisa datang ke Pasar Pon Jaken Ngulaan. Bukannya tiap pasaran pon, pasaran Jawa loh. Kita lanjut lagi. Nggih, makasih Pak. Kebanyakan udah yang etawa lor untuk kambing-kambing di Pasar Pon Laan Jaken. Ini mintanya 2-3. 2-3 yang ini mintanya. Banyak sekali pilihannya. Itu tadi untuk update harga kambing-kambing di Pasar Pon Ngulaan Jaken.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.